Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya setelah lama menyepi, tak banyak bersuara sangat, akhirnya muda parti yang bosnya Syed Saddiq akhirnya muncul dengan satu keputusan pengumuman yang pasti mengejutkan. Muda mengumumkan akan bertanding secara solo di semua 6 negeri. Wow. Muda mengumumkan bahawa ia akan bertanding sendiri di semua 6 negeri pada pilihan raya PRN akan datang. Presidennya iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menjelaskan bahawa mereka beranggapan dua blok politik sedia ada tidak mencukupi. Katanya muda akan bertanding dalam PRN menggunakan kekuatan parti politik sendiri. Kata Syed Saddiq pada satu sidang media di Petaling Jaya pada hari ini. Pada Oktober yang lalu, muda menyertai Pakatan Pilihan Raya dengan Pakatan Harapan untuk Pilihan Raya Umum ke-15. Pada masa itu, Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata, muda tidak dijadikan sebagai parti komponen. Kepada Pakatan Pembangkang pada ketika itu, kerana ia memerlukan kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Sebelum itu, parti itu turut telah bekerjasama dengan DAP dan Amanah untuk pilihan negeri Johor pada 2022. Ketika disoal sama ada pergeseran dengan PH, ada kaitan dengan rundingan peruntukan kerusi, Syed Saddiq menafikan perbincangan seumpama itu berlaku antara gabungan itu dan muda. Katanya, sebab itu muda membuat pendirian untuk fokus kepada politik baru. Katanya, tiada guna kita diberi kerusi atau jawatan dalam kerajaan atau jawatan selepas pilihan raya negeri, tetapi kemudian perjuangan rakyat dilupakan, tambahnya. Syed Saddiq mengecam bekas sekutu mereka yang menurutnya mengingkari janji pilihan raya apabila memegang kuasa dengan menyatakan bahawa jika mereka mengekalkan mandat yang dicadangkan, muda tidak perlu bertanding dalam PRN. Dia menjelaskan bahawa politik baru yang dibawa oleh muda akan melangkaui parti dan akan berkisar kepada keperluan dan prinsip rakyat. Sementara itu, Syed Saddiq mendedahkan pengarah dan timbalan pengarah parti masing-masing iaitu Ketua Penerangan Lukman Long dan Exco Pusat Aini Hazikah. Dia juga berkata bahawa kempen politik muda terutamanya akan bersifat maya, seperti menganjurkan siaran langsung dan sesi town hall dalam talian di media sosial. Bagaimanapun, tambah Syed Saddiq, masih ada usaha kempen di semua 6 negeri iaitu di luar bandar tanpa sambungan internet. Syed Saddiq juga mengelak daripada mendedahkan status rundingan peruntukan kerusi dengan parti dengan menyebut butiran ini akan diumumkan secara berperingkat semasa tempo kempen mereka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, nasib baik Harakadeli nasib baik, dia tarik balik kenyataannya. Kalau tidak, kena saman lagi newspaper online yang selalu dikatakan PAS punya ini. Tidak pastilah PAS punya apa, tapi Harakadeli akhirnya
hampir kantoi, nasib baik tak kantoi. Nasib baik Haraka Deli memohon maaf kerana telah mendakwa Razali penasihat khas Lim Guan Eng. Portal Haraka Deli dengan ini memohon maaf di atas penyiaran berita bertajuk bekas penasihat khas Lim Guan Eng sertai PAS bertarikh 23 Jun 2023 kemarin. Editorial Haraka Deli dimaklumkan pengenalan serta jawatan dinyata serta disenaraikan kepada Razali sebagai dilapor ditulis dalam berita tersebut adalah tidak benar. Nah, baru tahu itulah. Saya punya nasihat mudah saja. Sebelum nak laporkan sesuatu, siasat dulu. Nanti sendiri yang kena, yang kantoi malu sendiri juga. Editorial Haraka Deli hanya menggunakan rekod sedia ada dan tidak mengemaskini kesahihan berkenaan. Dari makluman telah dikemukakan pihak DAP pada tahun 2016 mengenai status jawatan tersebut. Betul kan ini? Oleh itu Haraka Deli merasa kesal di atas kecuaian ini dan dengan setulus hati memohon maaf kepada pengerusi DAP Lim Guan Eng dan pihak-pihak lain yang berkaitan serta menarik balik penyiaran tersebut. Oke, ini menjadi satu topik perbualan yang sangat besar sekarang di media sosial. Walaupun begitu jangan dibesar-besarkan kata mereka, tapi macam mana tak besar-besar. Ada peribahasa kata begini, telajak perahu boleh diundur, telajak kata macam-macam boleh binasa. Tapi sebelum dibuat tindakan, kerana setelah dikeluarkan berita tersebut oleh Haraka Deli yang mana didakwa kononnya bekas penasihat khas Lim Guan Eng menyertai PAS itu, seorang pemimpin DAP muncul tampil dan memberikan penjelasan bahawa Razali ini sebenarnya tak pernah ada jawatan pun. Tak pernah ada jawatan pun di dalam DAP. Dia tak pernah ada jawatan kanan, apatah lagi untuk penasihat khas Lim Guan Eng. Maklumlah sekarang hampir-hampir pilihan raya. Semua orang nak buat persepsi bahawa separti mereka itu bagus, parti bagus, parti itu diterima. Apatah lagi kalau pemimpin besar penasihat kanan, penasihat kanan pula, penasihat khas pula yang keluar parti lepas lompat kepada parti sebelah lagi. Itu lagi besarlah cerita dia. Jadi akhirnya Haraka Deli hampir-hampir kena saman fitnah lagi. Nasib baik sekarang saya fikir tak ada apa-apa yang berlaku kerana Haraka Deli sudah pun memohon maaf kerana mendakwa Razali adalah penasihat khas Lim Guan Eng. Okay, so itu saja tahniah diucapkan kepada Haraka Deli yang berani untuk mengaku salah, mengaku bersalah dan berani memohon maaf. Jadi sekali lagi harap-harap selepas ini tak ada lagi kesilapan-kesilapan muda begini boleh berlaku lah. Kita jumpa lagi, bye-bye.